Saatnya berlibur. Ayo datang ke tempat wisata hutan mangrove. Lokasinya ada di Desa Kampung Baru, Kecamatan Setiabakti, Aceh Jaya. Untuk bisa menikmati wisata hutan mangrove, kita harus naik perahu karena hutan mangrove tumbuh di sepanjang sungai Krungsaye. Nah, sudah terlihat kan hutan mangrove-nya? Ini indah bukan? Lengkap sudah menikmati hutan mangrove di perairan, kita bisa berwisata lainnya, tentu masih di hutan mangrove juga. Namun, yang ini berupa mancing. Untuk bisa memancing, tentu kita harus membayar 500.000 per perahu, seharian penuh loh. Di samping memancing, tentu kita bisa menikmati suasana alam dengan udara yang segar. Sebelum lanjut, mari kita tanya-tanya sama pengelola ekowisata mangrove. Apa saja spot yang disediakan di tempat tersebut? Kita di sini punya 6 pengembangan ekowisata mangrove. Yang paling populer adalah pertama mancing, kedua edukasi mangrove, kemudian wisata, artinya kita membawa orang keliling-keliling. Keempat yaitu budidaya, kelima pemberdayaan, keenam kuliner. Nah, keenam sektor ini yang kita kembangkan di desa kita dengan tujuannya adalah masyarakat setempat yang mengembangkannya semua. Jika kita sudah capek berkeliling melihat keindahan hutan mangrove, kita bisa beristirahat di tempat warung kopi yang sudah disediakan. Wisata mangrove ini dulunya percontohan konservasi mangrove. Namun, lambat laun, lokasi ini justru banyak dikunjungi warga untuk berlibur dan memancing. Sekian dulu ya guys. Sampai jumpa.